Selamat malam, apa kabar? Selama 30 menit ke depan kami akan temani Anda seperti biasanya dengan sejumlah informasi khas redaksi malam. Anda bersama saya, Prasidya Puspa. Kita ke informasi pertama, tidak diberi uang, sekelompok preman mengamuk dengan menyerang warung ayam penyet dengan menggunakan petasan. Sementara itu akibat nyaris ditabrak di jalan, seorang pria mengejar dan juga memukul mobil menggunakan paving block. It's game time, Anda termasuk orang yang suka game FPS alias first person shooter? Nah kalau iya, siap-siap nih, 16 Maret nanti ada Rainbow Six Siege, bakal ada update terbarunya. Tapi kalau Anda mungkin kayaknya belum move on dari game jadul, ada Diablo 2 bakal dihidupkan lagi setelah lebih dari 20 tahun. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam redaksi malam, saya Prasidya Puspa pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam, sampai jumpa.